Clara. Tuh. Nih, itu buah pear liar tuh kayak gini pemirsa ya nih. Kemarin tuh ada netizen yang komen, mana buahnya belum ada, namanya juga masih berbunga. Liar aing tuh. Tuh buah pearnya, rek. Ini nanti bisa dipetik pemirsa, semoga aja gak keduluan orang ya. Atau keduluan codot. Biasanya keduluan codot pemirsa kayak gini tuh. Liar. Tuh. Nih ada lagi tuh tunasnya. Memang ini sih apa namanya? Kalau yang liar-liar kayak gini tuh kadang serakoman pemirsa ya, kedisian codot, larang ono kedisian wong. Pemirsa di YouTube, gimana kabarnya nih? Welcome back to my alas pemirsa. Ini aku lagi ada di hutan. Mau ngapain? Aku hari ini mau ngajak kalian lihat pohon buah pear yang ada di sebelah sana tuh, di balik hutan ini ya. Karena kapan hari kan kita nemu bunganya banyak banget. Hari ini mau tak cek kira-kira ada buahnya pora. Ini sekitar jam berapa ya tak indah aneh sih. Ini jam 2 siang pemirsa ya, takutnya nanti kalau enggak aku buru-buru cek takutnya ada tepean. Makanya ayo sekarang kita lihat buahnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, simak terus. Ini aku mau masuk hutan sini dulu. Oke. Lihat pemirsa, ini suasana hutan. Tuh lihat, ngeri ya. Tuh pohonnya dan di depan sana pemirsa. Ini aku lewat jalan. Ini jalannya untuk sepeda ontel ya, tapi enggak ada sepeda lewat pun. Nah tuh suasananya ngeri pemirsa ya, tuh lihat serem rek, nggak ada orang sama sekali ya. Ini cuma aku dewe nih kena. Yuk kita ke sana, kita cari pohonnya, jangan lupa pokoknya stay tune terus. Oke, ini ada kayak tarangan pitik ya, masuk tarangan pitik sih. Yuk kita ke sana. Lihat pemirsa, di sini tuh ada pohon blackberry juga nih. Ini bentuknya kayak apa ya, daun ini tuh lihat kayak endok cecak rek nih. Ini apa aku nggak tahu ya, tapi bentuknya aneh ya bentuknya ya. Ini juga banyak sekali pohon blackberry rek nih, di sini banyak sekali pohon blackberry tapi belum musim ya, ini masih tumbuh ini tunasnya tuh kayak gitu tuh, banyak durinya pemirsa, ngeri. Oke yuk, tuh ada sepeda motor lewat di sini karena ini rutenya sepeda motor ya. Tuh ada sepeda motor tuh, ada motor ya, motor trail. Karena di sini tuh banyak orang lagi trail, trek-trekan itu loh pemirsa. Ya disambung di sana aja ya. Nah ini aku udah nyampe di dekatnya rumah kurcaci itu ya. Ini ada pohon buah tin, tapi buah tinnya nggak enak ya, masih belum berbuah rek. Tuh ngeri pemirsa ya, nggak enak. Karena uang, karena sama-sama tuh di sana rumah kurcacinya. Serem banget. Di sini juga banyak sekali asparagus. Ini tak liatin. Tapi spodo ini ya. Apa? Tuh ada spodo tua-tua. Ya. Tuh ngeri pemirsa. Ini tuh apa namanya nggak tahu. Yang jelas ini aku udah sampai di hutan-hutan itu ya. Ngeri pemirsa. Ini sore hari takut ada pepean. Yuk kita cari buahnya di sana, siapa tahu ada. Kalau ada bagus, kalau nggak ada yo wes. Oke pemirsa sebentar ya, ini ada pohon almond deng, tak liatin. Ini almondnya rek gombel loh. Nih almondnya nih, banyak sekali pohon almond. Tuh buah yo wakai. Tuh lihat, banyak. Masanya nanti bisa dipanen kali ya. Tadi tuh aku di sana lihat pohon apel, tapi pohonnya cuma kecil, jadi nggak bisa, belum ada buahnya. Ngeri pemirsa, ini di sini juga ada pohon godi nih. Ini pohon ini kalau bengi itu pasti banyak sekali demit pada gojek di sini ya. Tuh lihat, serem pemirsa, ngeri rak. Kayak sekarang kita ke pohon buah pir. Jadi di sini tuh ada jalan setapak gitu ya, kayak padang savana ngono loh pemirsa di sini nih. Serem ya tuh. Ini banyak sekali. Aku tadi nggak wedang rek, takutnya kalau ngelak. Ini di sini juga banyak pohon almond tuh. Aku tadi pakai celana pendek ya,
Semoga aja nggak kena ular. Nih banyak sekali pohon adas tuh. Ini blackberry juga banyak, Re. Nah itu pohon pernya tuh. Yang di situ ya. Ini blackberry. Ini apa sih? Kok jerangkong? Nah nih kita kesini. Tuh lihat pemirsa. Kira-kira ada buahnya nggak ya? Nih. Yuk kita lihat dulu pemirsa nih. Oke kita lihat ya. Lihat pemirsa ini pohonnya. Udah ada buahnya ternyata, Re. Lihat nih. Nih coba kan. Coba deketin sini. Nih. Ini ada calon buah pernya tuh. Nih, ketok ramah tanam, kurang cedek ya. Tuh, nih pohon buah per. Terus, coba deketin lagi. Nih. Cedek nok ini loh. Tuh, ketok kan. Terus ada lagi pemirsa, tadi aku tuh roh deh gini. Nih, ini juga ada nih. Ternyata banyak pemirsa. Nih ada lagi tuh. Ini calon buah pernya, semoga aja nggak gogrok ya. Wah ini nanti bisa panen, Re. Mantap. Di sini lagi ada nggak? Soalnya bunganya itu pada gogrok. Misal kalau pada gogrok tuh ya ora jadi buah. Cuma itu tok. Coba kita kesini yuk. Coba sini. Sebelah sini ada nggak? Oh ini ada. Nih. Enak pemirsa tuh lihat tuh. Nih ya pohonnya ketok ramah tanam ketok kan tuh. Ternyata ada ya. Tapi cuma nggak banyak sih. Ini ada lagi. Ini tapi kecil. Tuh, saya tak kesini takutnya ada ulo. Nih, lihat. Di sini juga ada. Nih. Ini tawon. Nih, tuh. Ini calon buah pirnya ya. Ternyata ada. Wah, ini ada lagi, Rek. Semoga aja nanti gak kedesian codot pemirsa ya. Kalau kedesian codot ya ciloko. Biasanya itu dia bosok pemirsa. Lihat nih, kayak gini nih. Tuh, kalau nggak jadi tuh dia kayak gini. Lihat. Kalau nggak jadi dia tuh kayak gini, ireng-ireng kayak gini loh. Ngeri pemirsa ya. Liar aing. Nah ini yang jelas ini buah pirnya udah ada. Tuh. Akeh tawon pemirsa, hati-hati ya. Soalnya biasanya ini buah dintupi tawon ya. Tapi yang jelas ini buah pirnya sudah kelihatan. Oke, aku mau pindah ke sebelah situ dulu ya. Ini lihat pemirsa, tuh. Cakep ya, tuh lihat. Ketok kan pemirsa, jadi buah pirnya tuh kayak gini masih pencet ya istilahnya. Nih, tak liatin lagi. Ini. Wah, ini lihat-lihat tuh. Ini gede ya. Oh, ini ada lagi. Oh, ternyata lumayan juga sih kalau diteliti. Ini lihat pemirsa tuh. Tapi buahnya sih kayak bakalnya kecil-kecil ya. Gak popo lah, yang penting nanti ada buahnya. Wah, ini omah tawon, Rek, tuh. Kapan hari kan bunganya tuh lebat banget, tapi ya banyak yang gogrok pemirsa ternyata. Wah, ini kodi pemirsa, lihat-lihat. Nih. Wah. Nih, kodi tuh. Ini bentar lagi nih bisa dipanen ini. Wah, ini ada lagi, ya ampun. Tuh ya. Coba kita ke sini. Sebelah sini ada nggak kira-kira? Sebelah sini nggak ada, Rek. Oh ternyata cuma sedikit buah ya, nggak terlalu banyak. Nih, ini, kondil, nyantol Rek, nganunya kabelnya. Nih lihat pemirsa, tuh, ini tunasnya, tuh. Semoga aja dia tidak gogrok ya. Pokoknya kalau apa, oh ini ada. Tuh di atas pemirsa, ketok ramah tanam. Tuh di dhuwur tuh loh, ini sih, tuh, nggak ketok ya. Pokoknya itu kalau apa summer itu nanti mesti banyak sekali buah-buahan pemirsa. Karena musimnya ya. Nih di sini tuh juga tuh. Nih. Ketok ra. Tuh. Nih itu buah per liar tuh kayak gini pemirsa ya nih. Kemarin tuh ada netizen yang komen, "Mana buahnya belum ada, namanya juga masih berbunga." Liar aing tuh. Tuh buah pernya, Rek. Ini nanti bisa dipetik pemirsa, semoga aja nggak keduluan orang ya, atau keduluan codot. Biasanya sih keduluan codot pemirsa kayak gini tuh. Liar tuh. Ini ada lagi tuh tunasnya. Memang ini siapa namanya, kalau yang liar-liar kayak gini tuh kadang serakoman pemirsa ya, kedisian
kedisian codot, larang ngono kedisian wong. Larang kedisian bajing, bajing ya doyan kok. Umun aku. Padahal kan bukan biji-bijian ya, tuh lihat. Tuh yang di atas pemirsa ketok ra. Tuh. Nih loh. Nih, tuh ya kan. Itu di atas, yang atas-atas malah enggak ada ya pemirsa. Yang ada malah di bawah-bawah nih. Kayak gini-gini tuh. Ih, cakep memang ya ini buahnya. Semoga aja lah nanti ada, aku bisa panen biar tak pamerin ke kalian ya, tuh. Banyak sekali, Rek. Nih, ini loh tunasnya banyak yang sini tuh. Ini ada 1, 2, 3, 4 ya kan. Terus ini yang tadi tuh Godi nih. Ini kira-kira berapa bulan lagi ya ini panennya ya? Mungkin Agustus kayak ini. Tuh, yang sini lihat. Wah, ini banyak nih 1, 2, 3, 4. Nah, itu ada 4. Yang sebelah sini kira-kira ada enggak? Coba. Yang tadi sih yang di atas tadi enggak ada, pemirsa. Ah, ya wes lah. Ini pohon apa aku enggak tahu ya. Di bawahnya situ tuh banyak sekali blackberry, ya. Jadi itu oh ini loh. Nih. Nih, tadi koncret belum tak soting nih. Tuh ada lagi. Ini juga yang tadi tuh kecil mana sih? Tuh. Semoga aja enggak gogrok ini ya. Ini pemirsa kalau gogrok enggak bakalan ada buahnya. Cuma satu doang lagi pohon nih. Yang lain cuma apa namanya? Buah apa lek ngarani buah-buah ini loh. Buah apa namanya? Buah ini buah berry itu loh pemirsa. Ayo wes lah. Sek yo. Aku mau pulang aja lah udah ini udah kelihatan tuh. Nih. Tuh ya kan. Cakep pemirsa ya, lihat. Yo wes. Aku tak coba jalan-jalan dulu. Oke pemirsa, aku sekarang mau pulang dulu karena ini sudah beduk pemirsa ya, takutnya nanti ada pepe. Ini soalnya di alas pemirsa, ngeri ya. Oke sekarang aku mau pulang lewat jalan yang beda ya. Tadi kan lewat jalan motor, sekarang aku mau lewat jalan yang biasanya itu. Tuh di sini tuh tak lihat pemirsa, nggak ada apa-apa ya. Tuh lihat suaranya pesawat ya. Tuh pesawatnya. Tuh ngeri pemirsa, ini kayak padang savana gitu loh. Ih serem. Jadi kemarin tuh aku videoku tuh 3 hari itu masak-masak terus pemirsa karena apa namanya pengen stay di rumah ya karena males mau kemana-mana. Mungkin besok aku mau ke Barcelona kayaknya. Karena aku mau ketemu sama grup Rempong. Kayaknya dalane munggah deh, saya mengkis-mengkis tak ngombe banyu sik ya. Saya sedilok. Pemirsa di sini tuh batunya tuh batu granit semua ya, tuh lihat. Ini tuh kayak yang bisa biasanya dipakai lantai itu loh. Nih, watuan granit semua tuh di sini. Tuh dalannya kayak orang ngeri lah. Oke. Okay. Ya aku mau jalan dulu lewat situ pemirsa. Jadi di sini tuh banyak juga batu-batuan marble kayak gitu ya yang biasanya dibuat marmer-marmer pemirsa kayak gitu loh. Kayak di sini tuh tambangnya tuh ya kayak gitu-gitu doang nih. Lihat. Watunya tuh kayak gini pemirsa ya nih, batuan-batuan apa namanya granit nih kayak watu-watu lintang ono ya nih kayak gini nih tuh ngeri pemirsa ya tuh di sana tadi kayak ada suara orang semoga aja bukan dedemit itu di sini tuh dikasih ini pemirsa kayak pohon dikasih gantungan rumah-rumahan burung tuh ketok ra tuh itu biasanya buat burung tinggal ya emang gitu pemirsa sama pemerintah sini di sini burung itu di apa namanya di apa lah yang nggak ditangkepin gitu loh dibiarkan liar gitu kok negara dewe kan sudah di apa namanya sudah dikurungi dijual ya kan emang dasar ya orang kita tuh nggak kasihan sama hewan-hewan kayak gitu mereka tuh juga kayak hidup liar malah di ini apa dikurungi didol tuh lihat pemirsa batuannya tuh semua batuan granit ya ngeri pemirsa ini kayak di Gunung Kidul gitu loh kalau ini gini dewe ini gini aku ya. Nek Gunung Kidul tuh di tempat mbahku tuh kayak gini semua batuannya. Nih, batuan-batuan granit, marmer kayak gitu ngeri pemirsa. Yowes, aku tak depan dulu disambung di depan ya. Ngeri pemirsa di sini. Dia aku. Tuh banyak sekali lagi ada ini sarang burung pemirsa ya. Memang dikasih kayak gini sama pemerintah sengaja supaya burungnya tuh tinggal di situ. Tapi
tapi tidak ditangkap, tidak dibunuh, tidak dijual gitu. Jadi dibiarkan liar gitu maksudnya. Glegean. Pas mangan iwak aku mang. Ya dalane angel. Ya wes, sambung ke depan ya. Lihat pemirsa, ini batu-batuan ini disusun ya. Ini tuh usianya udah tua banget pemirsa. Mungkin udah udah ratusan tahun ini kayak gini tuh. Ini zaman dulu karena nggak ada semen. Jadi kayak gini tuh cuma ditumpuk-tumpuk doang tuh, natural loh ini. Tuh. Natural pemirsa. Jadi ini tuh manual ya, dibangun zaman dulu tuh lihat. Nggak ada semen, nggak ada apa tuh, tapi dia nempel-nempel tuh. Kayak gini. Lah. Tuh watunya tuh kayak gini, watu-watuan granit. Kayak gitu watos iki tinggi bualang dia sih. Apa haters tuh mantep. Ya wes, aku tak pulang dulu. Oke. Pemirsa, aku lihat tokek tuh. Tokek pecicak ya, gede. Tapi itu kayaknya bukan tokek ya, tuh. Masa tokeknya cicak pemirsa? Gede rek. Mau wemu tenan cecake nek kene. Oh, cicak Eropa tuh kayak gitu tuh loh, Dek. Apa enggak ketok sih ya? Kurang ngezoomnya, kurang gede ini ya. Ini pemirsa apa cecaknya? Ternyata cicak Spanyol tuh besar banget ya. Wah, ndelik. Masa iki kayak nelolon ndase tok kan. Nginceng. Tuh. Nginceng nek kono. Oke. Metungul ndase ning kono kan. Tuh di depan sini udah dibangun rumah mewah tuh pemirsa. Ya siap. Ada. Ternyata di sini tuh banyak mengundang ini ya, sejuta misteri kok mengundang sih. Mengandung maksudnya. Ini rumah kayak gini tuh kalau malam sendirian di sini tuh enggak takut ya. Di sini tuh udah jalan raya ya, tuh. Udah mobil tapi ya enggak terlalu macet sih pemirsa di sini tuh. Yang jelas tadi aku udah lihat pohon buah pirnya. Ternyata ada buaya pemirsa. Ngeri pemirsa di hutan sini tuh kadang kalau jalan sendirian itu takutnya tuh ada pepean ya. Atau kalau malam tuh biasanya ada ini apa rubah itu loh. Yang kecil-kecil fox itu apa namanya rubah ya. Ini pohon apa aku nggak tahu. Tapi yang jelas ini kayak pohon maoni kali Kak Aro. Yus kita sambung di depan aja yuk. Tadi aku lihat burung pelatuk di sini pemirsa. Neng di ya parane. Ebur po. Ah itu, tuh ebur. Ebur pemirsa. Tadi di sini soalnya kayaknya dia burungnya tadi makanin rayap kali ya. Di sini ada rayap kali. Soalnya tadi tuh di sekitaran sini tapi hilang. Ya wes lah. Yuk. Kita ke depan aja yuk. Nah, tadi di depan sana ebure. Tak tilik ini. Di situ tadi. Tuh, ebur pemirsa. Tuh, kalau. Ya, ebur. That's woodpecker. Nah, api ya rupanya ya. Tuh, ebur pemirsa. Yuk kita, lah kayak ebur. Ah, wes lah, hilang. Nah pemirsa, ini aku udah selesai ya. Sekarang mau pulang. Karena videonya pendek aja. Karena ini panas banget, aku males ya. Dan di sebelah sini tuh. Di sebelah sana itu biasanya aku panen apa buah tin itu ya, tapi masih belum ada buahnya, jadi nggak usah kesana. Jadi yo wes pemirsa, hari ini vlognya nggak jelas. Seperti biasa nih di belakangku sini ada pohon apa aku nggak tahu, yang jelas ini serem banget. Aku mau pulang aja, sampai ketemu di next vlog. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Pokoknya besok atau kapan kita ajak lagi ke hutan, lihat-lihat buah-buahanku yang sudah matang apa belum. Oke pemirsa, sampai ketemu di next vlog. Bye.